Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur kembali menggerbek rumah penjual miras di 3 kecamatan di Lombok Timur. Dalam patroli ini ratusan liter miras jenis tradisional diamankan oleh petugas Satpol PP. Menjelang bulan suci Ramadan, ratusan liter minuman keras tradisional disita petugas saat melaksanakan operasi di 3 kecamatan di Lombok Timur pada Selasa malam 21 Maret. Adapun lokasi operasi di 3 kecamatan ini antara lain, Kecamatan Keruak, Kecamatan Terara, dan Kecamatan Sikur. Kepala Bidang Penegakan Perda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Timur, Sunrianto, menyebutkan, operasi ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang larangan memproduksi, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras di Lombok Timur. Operasi ini juga sebagai rangkaian dalam menjaga ketertiban masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Selain itu, operasi ini juga berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi jual-beli minuman keras jenis tradisional seperti tuak dan beram. Dari laporan tersebut, petugas langsung menuju TKP dan mengamankan minuman keras jenis tuak 107 liter dan beram 65 liter. Sementara, barang bukti yang diamankan kini disimpan di gudang kantor Satpol PP Lombok Timur sebelum dimusnahkan. Jadi, operasi yang kami lakukan di 3 kecamatan, mulai dari Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, dan Kecamatan Keruak. Ini dimasukkan dalam rangka memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram kepada masyarakat lebih-lebih menghadapi bulan suci Ramadan, termasuk juga untuk meminimalisir angka kriminal yang terjadi pada saat bulan puasa. Nah, jadi untuk barang bukti yang dapat kami sita pada saat operasi kemarin itu kurang lebih sekitar 168 liter. Terdiri dari 107 liter tuak, kemudian 65 liter beram. Ini yang dapat kami sita pada saat operasi kemarin. Tim Liputan Serpang TV melaporkan.